So ini dia peserta untuk event kita pada hari ini. Hai, itu dia. Assalamualaikum semua, apa khabar? Bersama saya sekali lagi Kardok. Sekarang saya berada dekat Sarawak. So saya tengah menunggu dekat depan lobi ni sebab saya tunggu producer untuk pagi di era di Kuching ni. Saya ada sesi pukul 8 pagi ni nanti. So saya tengah menunggu. Ada orang ajak bergambar pula. Okey, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat. Jom. Assalamualaikum. I'm your fan juga. Terima kasih. Boleh ambil orang abang sih. Jom. Kita senang dapat peluang tu. Ya. Sekali lagi. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, nice talk semalam. Thank you. So semalam saya ada talk dekat Kuching ni, Sarawak E-commerce Forum. Dia macam forum. Yes. Boleh. Jom. Wah, nak vlog sekarang kat public habis lah. Semua nak selfie kan. Tak apa. View sebelah ni kacau. Okey, jom. Takut lighting lah sebab silo. Macam ni lah. Kita kena view bersebelahkan ini. Okay. Alright, jom. Okey. 1, 2, 3. Alright. Itulah dia. Sama-sama. Okay, malam tadi kelas kita kah? Oh. Kelas kami menjadi. Ada update ke nak? InsyaAllah ada. Alright. So, saya tengah tunggu driver untuk ambil saya pagi ni. So, saya bermalam dekat sini. The Waterfront Hotel ni. Tiga hari dua malam lah. Hari ni saya akan balik KL. Tapi hari ni saya balik KL. Lusa saya datang balik. Ada event lain pula pada hari Sabtu ni. Cuba bila bini syarat nak mengandung, kita tak ada pembantu rumah ni tadi kan. So walaupun satu hari gap, balik dulu ke KL, you know, untuk memberi apa nama, untuk membantu keluarga. So nanti kita sambung balik eh. Alright, so ini dia pick up saya. Tak apa bang, saya vlogkan eh. Alright. Apa khabar? Hai, khabar bagus. Alhamdulillah. Okay, kita kena tutup muzik dulu. Alright, nanti tak boleh monetize. Tips kepada anda. Okay. Kalau ada muzik, korang punya apa nama vlog, nanti video tu tak boleh ada iklan. Oh, okay. So ini dia peserta untuk event kita pada hari ini. Ha, itu dia. Orang Sarawak meriahnya. Semangat sedap. Tapi hari itu sesi air dah habis. Sesi air semalam. Dan kebetulan ada dekat Kuching ni, dijemput oleh Era Kuching. Era Sarawak. So bersiaran pukul 8 pagi. Dan saya tahu orang kat KL apa semua tak dengar radio Sarawak. So saya buat vlog ini untuk anda. Sat saya tak tahu. Berapa hari dia stop? Hari itu pulang. Sebab 3 hari 2 malam. Di kampung siapa? Simpan kampung di Sibu. Oh, di Sibu. Oh, okey. Sorry ada bau laksa sikit. Yalah. Tiba-tiba rasa macam wey, dia ni menguji keimanan di awal pagi ni bau laksa Sarawak ni. So dah di apa nama tu? Breakfast kat hotel. Yang menarik je dekat Sarawak ni, I tak tahulah ada orang suka ada orang tak suka kan. Tapi laksa Sarawak adalah sesuatu makanan yang patut anda rasa seumur hidup anda. Betul. So kalau yang kat Semenanjung, I boleh recommend Salted. Nama kedai dia tu Salted dekat Mutiara Damansara. Di Mutiara Damansara anda boleh waste. I can tell you laksa Sarawaknya nang marvelous. Salted. Okay, we'll try. Dia cair-cair sikit lah. Dia ada yang kuah pekat, ada yang kuah cair. Saya tak best. Saya tak suka sangat yang kuah pekat-pekat. Saya suka cair-cair sikit. Salted is the best. Kalau nak pekat, korang pergi dekat Dapur Sarawak. Oh, Dapur Sarawak. Yes. Dekat Jalan Kuching. Dekat Jalan Sariki. Dekat Jalan Sariki. Waktu saya kahwin dulu, saya kahwin biasa nak RM800 lebih kurang kedai anak. So, cost of makannya lebih kurang RM500. Mbak semua tetamu yang datang makan di Dapur Sarawak. Oh, ha. Okay, style. So how's the event yesterday? Oh, superb. Yeah, superb. Nice. Yang terbaik. Ya.
Pada nama tu Kucing Plaza ke? Last time lah Kucing Plaza. Tempat-tempat pang-pang lepak dulu saya. Tempat jamming. Budak-budak ska, budak-budak pang, kat situlah tempat berkumpul dia. Dulu saya belajar dekat sini 2 tahun. Bolehlah, berasalah berjalan-jalan kayu-kayu di situ. Belajar start dekat sini ke? MRSM Kuching. Hai. Ya, berapa tahun? 1999 tahun 2000. Tingkatan 4, tingkatan 5. Senior lah. Senior berdua lah. Oh, you MRSM juga? Tapi sampai 2005 lah. I see. Sampai form 3 je. Nakal sangat. Kalau sampai form 3 tu nakal sangat. Orang semua dapat 7A, dia mungkin dapat 5A. Oops. Betul si? 5A bakal? 4A 4B. Hampir betul lah. Nah, dia sebab MRSM, dia punya syarat. Syarat untuk kekal ke tingkatan 4 dia tinggi. Tapi nothing wrong. Okey je. Pergi tempat lain tiba-tiba jadi pandai. Lepas saya pindah sini. Pindah Senjo. 2 bulan di sekolah. Kena because gig ngatur-ngatur semua pindah everything. And then masuk je dalam seminggu start lah ada hujan bulanan. Nombor 4. Ya, pandai you. I dulu dari I tingkatan 1 sampai tingkatan 3 sekolah agama. Okey. So PMA 7A lah tu. Masuk MRSM, aku yang paling bodoh. 7A masuk MRSM, aku yang paling bodoh. Sebab level budak-budak MRSM ni legendary. Tapi kalau orang tu daripada MRSM, dia pindah ke sekolah biasa, dia tak payah belajar pun. Dia mesti akan jadi top 5, top 10. Betul tak? Dia sampai somehow standard dekat MRSM terlalu tinggi. Yang sambil somehow selemah-lemah orang mungkin jadi sepandai-pandai orang. Sepandai-pandai orang mungkin tidak sepandai-pandainya. Lebih kurang kena ya lah. Ada je kawan-kawan MRSM yang ke laut apa semua. Lepas habis tingkatan 5 apa semua, yang jadi penyamun, skam orang pun ada. Ada. Betul. Kita cakap hakikat. Tapi ada juga yang belajar dekat Rusia. Ada kawan aku, nama dia Bruno ke Fred ke apa semua, belajar sampai Island Dublin. Dublin Island, Russia, belajar kedoktoran apa semua. Cakap, ya Allah, aku je sampai tingkatan 5. Lepas tu masuk Matrix dekat Labuan. Okay. 2 semester berturut-turut fail. Matrix lah. Penternakan MSM. Kalau habis mundur lo, MSM Kuching ada di Kuching je. Kedai Tok kan ada di Bentong apa semua nak. So semua bekas-bekas MSM ni. Satunya kan, dekat Sarawak pun dah perlu buat matrikulasi. Tak payah nak pergi sampai Labuan. Betul. Exactly. Bergabung dengan budak-budak MRSM Sabah. Betul lah tu, pusat penternakan MRSM. Betul. Aduh. Alright, kita dah sampai dekat bangunan Zurich ni. Studio mereka dekat atas sekali, difahamkan? Di tingkat 2. Atas satu kali. Bukan atas sekali. Atas satu kali. Aduh, di tingkat 2 eh. Nervous tu. Keluar radio indah. Tiba-tiba. Dulu keluar TV, sekarang keluar radio. Tapi dah selalu keluar YouTube. So, okay lah. YouTube sahajalah. Lah, setahun-tahun tu keluar di YouTube. Alright, so nanti kita sambung balik. Kita ambil video tak pun belum. Tak, sebab takut tak dapat kebenaran ambil video orang lain tu yang ambil muka sendiri. Tapi kalau dah macam orang Sarawak ni yang mesra-mesra, kita on je lah. Ini dia Astro Kuching, Astro Sarawak. Kita ada Era, Mai, Mix, Sina, Gegar. Semua ni ada dekat situ. Situ ada Era, Mai and Hits. Selamat pagi bosku. Selamat pagi semua. Pagi-pagi vlog. Biar orang nampak suasana kat sini. Tapi aku difahamkan korang ni akan berpindah ni nanti. Yes. Disember insyaAllah. Disember insyaAllah. So you akan, this is the last week kan? This is the last week. Dan you akan ke KL lah maksudnya. Betul. Kita akan bertugas dari KL.
Wow. InsyaAllah. Kardo. Apa khabar? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam aku betul-betul apa, kira macam tengok kau punya video dekat YouTube. Oh, tak, maksudnya buat ulang kaji lah. Full view. Selalu sebelum ni aku tengok view sebab aku pernah tengok kau punya satu video pasal Nissan Serena. Masa tu aku tengah macam mencari kereta untuk dibeli. Aku tengah mencari kereta. Aku tengah, masa tu aku tengah pertimbangkan lah few car sebab aku minat kereta besar. Ha. So tapi lah aku tak ambil lah Nissan Serena tu. So kau ambil kereta apa?